Assalamualaikum, balik lagi di Boleh Makan Indonesia. Oke, Bu. Di Boleh Makan Indonesia. Nah, kali ini kita masih berada di Galaxy episode ini. Nah, ini gua mau review ada soto mie Bogor. Khas Bogor banget. Nah, ini sudah legendaris juga di Galaxy. Nah, satu-satunya yang menurut gua di sini soto mie-nya otentik dan enak banget, guys. Oke, langsung aja, guys. Kita review, guys. Bye. Nih guys, Kang, bikin satu ya. Saya yang spesial aja deh. Apa di sini? Siap. Yang spesial di sini apa? Kan biasanya pilih-pilihan ya. Ada dagingnya maksudnya, jeroan atau apa atau apa. Kalau saya semuanya. Pokoknya yang spesial di sini apa ya, Kang? Ya. Udah berapa lama, Kang? Wah, hampir 18 tahun sini. 18 tahun. Udah lama ya, wow. Sudah keliling aja setahun setengah. Oke, oh berarti sebelumnya keliling? Iya, yeah. Oh baru sekarang? Di daerah Galaxy juga. Oh keliling daerah Galaxy, baru sekarang nih mangkal di sini ya? Iya, yeah. Ini toko apa kan namanya? Depan toko apa jadinya? Depan toko Rose Bakery. Oh depan toko Rose Bakery. Nah ini mangkalnya di sini nih. Buka jam berapa nih kan? Buka jam 8:30. Buka 8:30. Oke. Tutupnya? Ya, sampai jam 7. Sampai jam 7 ya, Kang ya? Iya. Wah, tutupnya jam 7, guys. Jadi bagi yang mau mampir dan mungkin dari wilayah lain mampir ke Galaxy, harus mampir atau cobain di Soto Mang Agus. Bener? Iya. Oke, Soto Mang Agus tuh dagingnya tuh, guys. Tap. Tomat seledri pakai. Tomat pakai. Pokoknya yang spesial di sini harus masukin semua. Tuh, Akangnya juga resik pakai masker terus. Jadi jangan takut, guys, untuk makan di Soto Mie Mang Agus khas Bogor. Asal Bogor juga? Mohon. Wah, oh, mohon katanya. Wah, oh, berarti memang asli Bogor, soto mie-nya Bogor. Nah, ya. Ya, siap. Kuahnya tuh mantap gak sih? Ini bumbunya apa aja nih, Kak? Kayaknya wangi banget. Bumbunya mantap banget, komplit. Bumbunya. Komplit. Bawang merah, bawang putih. Pokoknya jahe, lengkuas. Wih, bumbu dasar lengkap ya. Iya. Mantap. Hai guys, mari sekarang kita mulai makan. Sebelum makan kita berdoa dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go, guys. Kita hajar. Guys, langsung aja nih kita makan soto mie. Kita racik-racik dulu ya, guys. Yeah.
diaduk-aduk. Kita cobain yang original dulu. Kita foto dong, Pak. Ini kuahnya, rempahnya strong banget, guys. Ditambah kaldu dari daging-dagingnya ini, ya, guys. Jadi soto mie ini khas banget. Mantap, guys. Langsung kita makan. Dagingnya campur, ini ada tulang muda juga. Nah, ini empuk banget. Jadi krenyes loh makanan. Ini juga ada risol, bihun, terus kolnya sama mie kuning khas soto mie Bogor ini, guys. Tulang udangnya, guys. Tadi gue tanya, ada ibu-ibu makan di sini. Jadi di galaksi ini banyak soto. Nah, menurut ibu ini, yang Mang Agus ini legendaris banget. Rasanya di sini otentik banget, kan? Rempahnya strong. Tadi gue udah sempet tanya, itu bumbu dasar semua masuk, bawang merah, bawang putih, lengkuas, semuanya masuk. Ditambah daging-dagingnya ini pas gue gigit, empuk banget, kan? Karena sudah direbus di pancing itu sampai empuk. Enak banget. Daripada soto mie yang ada di seputaran galaksi ini, paling enak menurut gua. Ibu-ibu tadi itu benar, kuahnya beras. Nah, kalau soto mie Bogor itu dia memang originalnya itu nggak pakai koyak, lain sama soto mie Betawi yang kemarin pernah gue review. Jadi ajib banget, guys. Yang ada di mangkok gue itu ada tulang muda, ada kikil, ada daging khas dalam. Very, very nice. Enak banget, enak. Mesti cobain, mesti mampir soto mie Bogor Mang Agus, tepatnya dia mangkal di depan toko roti Rose.
samping Bank Mandiri. Mas Nurul udah ketemu itu. Ini sih gua kalau usah ke Bogor lagi kali ya. Maksudnya kalau ke Bogor itu udah jelas soto kuning. Kalau nyari soto nih, mau jauh-jauh, di sini aja ada Mang Agus. Orang yang juga asli Bogor kan. Ya. Badai guys, enak banget. Mantap. Nah, sekarang tinggal sotonya nih. The best nih. Kikilnya empuk banget. Ini tuh kuahnya ada masuk, ada palaknya, ada cengkehnya. Ini kayaknya bumbu dasar tuh lengkap banget. Tahun guys, nggak main-main. Awalnya keliling, aman. Mantap. Guys, sudah selesai makannya. Ini kenyang banget, porsinya pas. Otentik banget, enak. Nah sekarang waktunya guys, kita tanya-tanya porsinya berapa. Oke guys, lanjut kita tanya. Kang, udah beres makannya nih. Ya, udah beres. Nah sekarang tadi yang saya berapa? Ya, itu kalau sekarang 22 ya, satu porsi. 22 satu porsi, itu pakai nasi 27. Oh, pakai nasi 27. Oke, berarti satu porsi 22 nasinya 5.000. Iya. Oke, terus minumnya air mineral? Minumnya 5.000. Minum 5.000. Iya. Jadi berapa tuh? Jadi 32. Jadi 32 ya. Iya. Nah, terus itu berarti kalau satu porsi itu bebas mau daging aja atau kalau daging sih sebenarnya beda lagi harganya. Oh, beda. Oke. Okay. Jadi berapa kalau misalkan mau dagingnya aja gitu? Kalau dagingnya aja itu 23. 23. Nah, kalau daging aja kadang 25 tergantung ya. Dagingnya. Oke. Okay. Nah. Terus kalau kalau spesial 30. Spesial 30. 30. Iya. Oh, tadi yang punya saya enggak spesial jadi. Iya. Spesial juga itu. Oh, spesial juga. Spesial juga. Oh iya. Sip. Kalau spesial tuh ada apanya aja tuh? Ya, pokoknya komplit deh. Komplit? Ah. Tulang muda, segala macem. Iya. Oke. Sip, nah ini ada yang beli dibungkus nih. Oke, Kang. Ini kalau sehari berapa porsi, Kang Agus? Ya, nggak tentu sih. Nggak tentu? Kadang nyampe 80 porsi. 80 ya? 100 nyampe. Ya kalau lagi rame sih nyampe juga. Wah, mantap. Oke, Kang, hatur nuhun pisan. Sami. Semoga laris. Amin. Tambah laris. Tambah rame sotominya. Oke, Kang, terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum, Kang. Ya. Guys, thank you udah nonton episode kali ini. Sotomi khas Bogor Mang Agus yang berada di Galaksi. Oke guys, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share dan like, sama komen. Komen itu nanti kasih tahu di situ makanan-makanan yang enak dan otentik juga unik guys ya.
Oke, terima kasih banyak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.